Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro. Mohon maaf jika kita jarang bikin konten. Soalnya ini kendala kita nyelesain kerjaan-kerjaan di bengkel yang sadani lah Mas Bro. Ini kita review untuk beat bisa ngevap. Ini beat bisa ngevap Mas Bro. Aturan ini tinggal bikin kuil, terus apa liquid? Ini liquidnya kurang. Kayak gini keadaannya Mas Bro. Ini efek dari open filter ini sampai kita turun mesin, soalnya kompresinya benar-benar bocor. Setelah kita bongkar, keadaannya kayak gini Mas Bro. Ini ada kapas, ini kapas vapor Mas Bro, vape. Ini bisa masuk lewat throttle, jadi buat sering aja sih pengalaman. Kalau main open filter ya hati-hati aja Mas Bro, soalnya ya bukan kenapa-napa, soalnya takutnya memang ada kejadian kayak gini. Di center bisa ngevap ini motor kayak gini Mas Bro. Kapasnya ini dari kapas bekas vapor ya, bukan bekas, ini baru. Ini dari kejalan ini tenaga hilang awalnya Mas Bro, tenaga hilang awalnya, hilang di engkol. Ini juga ampos untuk di engkol, ampos. Setelah kita bongkar emang luar biasa untuk headnya keadaannya kayak gini masuk. Ini tinggal bikin kuil, terus dikasih liquid rasa strawberry. Ntar yang punya suruh ngirup, Yesus menghisap dari knalpot. Itu udah sama kayak vapor. Ini udah ada pematiknya Mas Bro, jadi tinggal engkol ngebul ini. Untuk piston sendiri juga udah juga masuk ke piston Mas Bro, untuk pistonnya sampai masuk untuk sisa-sisa kapas. Kapas kan otomatis berserabut ya Mas Bro, serabutnya sampai masuk ke sela-sela ring. Oke, istimewa ini kerjaannya Mas Bro. Oke, konyol tapi nyata ya gitu. Ini yang punya mau direview apa enggak ini? Yang punya malu Mas Bro, katanya terlalu ganteng jadi malu. Untuk selesainya paling kita bongkar-bongkar, bersih-bersih, terus kita kasih filter udara lagi, kita benerin untuk filternya, kita pasang seperti semula. Untuk saringannya kita ganti, terus paling ini sekir ulang Mas Bro. Soalnya aneh juga kan, ini kayak gini lah sampai sabut-sabut ini masuk. Tenaganya ampos. Awalnya sih mau servis bener Mas Bro, cuman kita cek memang kompresi hilang, terus malah mati total di sini, di gas gede malah mati total. Ternyata emang ini kesumpel ini Mas Bro. Ini variasi tanpa batas, kotor banget ya. Ntar kita bongkar-bongkar, kita sekir, kita bebe semua, ntar kita hidupin lagi ini motor yang bisa ngevap. Yang dua sini dua gagal banget, udah itu kurang merah. Ini udah kita jadiin Mas Bro, jadi ini kita cuma sekur sikit klep, terus kita bongkar piston, soalnya pistonnya masuk ke itu sih, untuk sisa kapasnya masuk ke sela-sela ring saher. Jadi kita bongkar total, bersih-bersih, terus kita pasang lagi semula. Berbagai sering aja, hati-hati bagi teman-teman yang open filter, dijaga aja, siapa tahu kejadian kayak gini. Ini akhirnya semuanya dipasang Mas Bro, untuk filter kita baru semua, terus depan kayak gitu tok lah, kontrolnya sesuai standar. Jadi sekian dulu untuk sharing kita sore ini. Terima kasih Mas Warsim yang udah kesini. Ini yang punya Mas Bro. Oke, modifikasi tanpa batas. Oke, pakai vape di dalam motor. Terima kasih udah kesini ya Mas Bro. Udah warna merah. Sekian dulu, jangan lupa like, share, subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.